berzikir nyaring sampai kedengaran sama makhluk-makhluk yang ada di sekeliling, bukan cuman hanya kepada manusia, itu diantara daripada tuntutan yang dituntut untuk menyegarkan suasana, untuk memancing suasana dan keadaan dalam waktu yang sama li utridas syaitan, untuk kita mengusir syaitan dan juga untuk kita menghilangkan rasa jenuh, letih dan mengantuk saat ketika dengan kita berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa pada waktu Nabi kita kembali menuju tempat kediaman beliau, Nabi kita menggunakan jalan lain daripada jalan yang Nabi kita gunakan pada waktu Nabi kita pergi. Satu, kata ulama, untuk memperbanyak saksi. Kemudian yang kedua, Nabi kita ingin memberikan pahaman atau juga ingin memberikan pencerahan kepada kita yang namanya bersikap adil dan bijak. Itu bukan cuma hanya kepada manusia, bukan cuma hanya kepada makhluk yang bernyawa, tapi juga patut dengan kita bersikap adil dan bijak sampai juga seumpama dengan tempat-tempat yang kita lalui. Masya Allah, tabarakallah. Jadi nanti pada waktu kita di tashkil, misalnya khuruj jalan kaki, nah pada waktu kita pergi lewat jalan mana, pada waktu turunnya kita akan turun menggunakan jalan lain. Jangan jalan yang sama. Kalau enggak ada jalan, terjun saja kalau kita daripada gunung. Yang penting jalan lain. Masya Allah, tabarakallah, ahsanul khaliqin. Sehingga dengan gunung pun juga mendapatkan kehormatan. Tempat juga mendapatkan kehormatan. Sebagaimana mereka menyaksikan manusia kadang-kadang dengan hal-hal yang negatif, coba perlihatkan juga kepada mereka perkara-perkara yang positif dalam kehidupan kita sehari-hari. Nabi kita bersabda, mudah-mudahan antum nanti dengan asramanya bukan cuma hanya untuk rehat, bukan cuma hanya untuk tidur, bukan cuma hanya untuk santai. Adalah juga sembahyang qabliyah atau juga ba'diyah. Atau sebelum kita turun ke aula, sebelum kita turun ke masjid, ada dua rakaat sembahyang mutlak kita kerjakan di kamar kita. Supaya tempat kediaman kita itu bukan cuma hanya untuk keperluan hidup, tapi juga termasuk daripada tempat-tempat yang di dalamnya tercurahkan rahmat dan juga merupakan tempat yang dikunjungi oleh para al-malaikatul kiram. Bening mimpinya dengan mimpi yang bagus-bagus, yang walaupun kita di rumah secara santai, tapi hati kita tenang, bening, nyaman. Kenapa? Sebab suasana sejuk dan bening tadi itu sebagai imbasan rahmat, kebaikan daripada sembahyang yang kita laksanakan. Masya Allah, tabarakallah, berjasa baik kepada tempat. Tadi kita sebutkan tiga tempat. Yang pertama dengan Al-Masjidil Haram, tahiyatul Masjidil Haram dengan melaksanakan tawaf, tahiyatul masjid dengan melaksanakan sembahyang dua rakaat, tahiyatul Mina, penghormatan kita kepada Mina, itu dengan melontar bismillahi Allahu Akbar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akrimu buyutakum, muliakanlah tempat-tempat tinggal kalian dengan sebagian daripada sembahyangmu, maksudnya dengan sebagian daripada ibadahmu. Adakan majlis zikir, adakan majlis maulidar rasul, adakan majlis tahlil, adakan majlis salawatan, adakan majlis ibadah di tempat-tempat kediaman kita masing-masing. Supaya tempat kita itu akan menjadi tumpuan rahmat, maghfirah dan para al-malaikatul kiram. Sehingga membuat kita di rumah suasana bening, suasana harmoni, suasana nyaman. Baik kita dengan keluarga atau juga pada waktu kita sendiri tinggal di tempat kediaman kita. Hadis yang terakhir, qala umarul masajidi ahlullah. Ini garansi jaminan daripada Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Umar, orang-orang yang mengimarahkan rumah-rumah Allah itu adalah ahlillah. Itu adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Jadi dalam sebuah hadis, apabila kamu melihat dan menyaksikan seseorang itu mundar mandir daripada rumah ke masjid, daripada masjid ke rumah, fasyhadu lahu bil iman, maka saksikanlah kepada orang tadi itu dengan iman dan yakin yang sempurna. Sebab kalau hanya sekedar bil iman saja, dengan iman semata-mata, yang tidak ke masjid pun juga beriman, yang tidak berzikir pun juga beriman, yang tidak berjamaah pun juga beriman. Jadi maksud daripada syadulahu bil iman, saksikanlah dengan iman, dengan keyakinan yang sempurna.
An Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna umara buyutillah, sesungguhnya orang-orang yang mengimarakan rumah-rumah Allah, maksudnya yang mengimarakan masjid, inna umara buyutillah hum ahlullah. Riwayat yang lain tentang ahli Al-Qur'an, hum ahlullahi wa khassatu, itu adalah ahli-ahli Allah. Yang dimaksudkan dengan ahli-ahli Allah itu adalah kekasih-kekasih Allah jalla wa ala. Umaru buyutillah, orang-orang yang mengimarakan, yang senantiasa mundar mandir datang ke rumah Allah jalla wa ala, itu adalah kekasih-kekasih Allah jalla wa ala. Ya Allah ya Rahman Rahimin, tersenyum lebar kalau seandainya dapat SMS masuk daripada seseorang yang tidak dikenal, saya mengatakan, Om, Bang, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya merasa bangga sekali dengan antum. Juga saya betul-betul jatuh cinta dengan sampean. Yang walaupun kita tidak tahu SMS tadi itu masuk daripada siapa, itu pun kadang-kadang sudah menyejukkan dan juga membanggakan hati kita. Masya Allah, tabarakallah, yang kecil ini rupa-rupanya ada juga orang yang jatuh cinta dengan kita. Baru, Masya Allah, tabarakallah, katanya ente, pada waktu Tyson sebelum bertanding dengan Muhammad Ali Clay misalnya, dia sebut nama-nama antum. Bangganya kita bukan main. Saat ketika dengan Jackie Chan, saya kata Jackie Chan, saya pada waktu ke Indonesia kemarin ketemu dengan salah seorang santri jadi pada Ma'ad Zen. Yang santri tadi itu kesana kemari, koran, potongan, ungkapan, pernyataan daripada Jackie Chan tadi itu dibawa kesana kemari. Sampai dia bawa ke Mekah. Nih pada waktu saya kemarin kami dapat kunjungan daripada Jackie Chan, yang pada waktu itu dia mereklamakan satu produk daripada pabrik kami. Dan sekaligus dia bergambar dengan Jackie Chan. Jackie Chan menyatakan, saya merasa seronok sekali. Saya merasa bahagia sekali dengan layanan santri Ma'had Zen. Kafir. Yang walaupun dia kafir, tapi bangganya setengah mati. Luar biasa bangga, seronok sekali dengan ungkapan pernyataan seperti itu. Itu baru mahabbahnya orang kafir. Bagaimana kalau dengan mahabbatul awliya yang anda ada dalam ingatan para orang soleh, dalam tahajudnya, zikirnya, ibadahnya, ya Allah, ya Rahman Rahimin, teringat Abu Ihsan, teringat Bang Iqbal, teringat Zaki, teringat siapa. Yang penting bukan kita yang mendoakan guru-guru kita. Bagaimana kita dapat mendapatkan satu kehormatan yang justru dengan guru-guru kita, ingat kita dalam doa dan juga dalam munajat-munajat mereka. Kalau santri doain guru itu wajar, bahkan itu sebagai suatu kewajiban dan kehormatan. Tapi yang idealnya, yang merupakan satu anugerah nikmat, kalau pada suatu ketika santri didoakan oleh guru dia sendiri, itu nikmat luar biasa. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Kalau kita sudah mendapatkan tatapan mahabbah yang seperti itu daripada para ahliya, daripada orang-orang soleh, maka sebagaimana yang dijanjikan di dalam hadis, almar'u ma'aman ahab, seseorang itu bersama kumpulan yang dicintainya, man ahabba qauman. Jadi kalau kita cinta mereka dan mereka mencintai kita, lebih-lebih lagi kita cinta mereka yang belum tentu mereka mencintai kita, itu kita akan dibangkit bersama mereka. Pahami? Bagaimana kalau sebaliknya? Bukan cinta daripada yang kerdil kepada yang sempurna, tapi justru yang sempurna mencintai makhluk yang kerdil. Mahabbahnya seorang syekh kepada murid, mahabbahnya seorang wali kepada manusia biasa, mahabbahnya orang-orang saleh kepada kita atau munisa-munisa seumpama kita. Kalau dengan seumpama yang kita yang kerdil, yang ternodai dengan bermacam-macam kejanggalan hidup, yang namanya kesalahan daripada mata, iya, dari telinga, iya, daripada mulut, iya, daripada kaki, iya, daripada tangan dengan bersalaman. Oh, Masya Allah, tabarakallah. Kan cara kita bisa paling nyaman sekali untuk kita mengelak, untuk tidak disalamin oleh perempuan, itu juga sebaliknya oleh laki-laki. Itu saja sudah selesai. Kok kenapa diulurkan? Kenapa dengan kita menyentuh telapak tangan yang pada hakikatnya lebih mendingan kepala kita tuh tertikam dengan besi dan paku, daripada dengan kita menyentuh kulit perempuan yang tidak halal dengan kita. Itu yang disebutkan di dalam hadis.
Masya Allah, dosanya daripada tangan, dosanya daripada mata, dosanya daripada mulut, dosanya daripada telinga, dosanya daripada pikiran, macam-macam. Kalau seandainya kita di Indonesia tidak membabitkan dan juga tidak melakukan dosa-dosa kesalahan sekalipun, tetap saja tidak akan mungkin dengan kita mengelakkan diri daripada dosa secara tidak disengaja dengan tatapan pandangan keluar saja dari kawasan Tegalwaru, baru saja kita keluar daripada pondok, baru saja kita keluar daripada rumah, misalnya kita menuju kemana saja, terserah mau kemana, belum sampai ke EPP lagi, sudah kelihatan pusat-pusat, kata orang Malaysia, pusat Islam itu cuma satu, tapi pusat-pusat orang Islam, itu tidak bisa diindonesiakan, sebab orang Malaysia sebut pusar-pusat, nah, kita ada pusat Islam, pusat dakwah, itu kan. Nah, jadi pusat-pusat Islam itu cuma hanya di beberapa tempat saja. Tapi yang banyak pusat-pusat wanita-wanita Islam ada di sana sini. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Khuruj tashkil ke India, Pakistan, Bangladesh. Bisa enggak naik Asia untuk memajamkan mata pada waktu masuk? Baru saja melangkahkan kaki pertama masuk pusat Asia. Lion Air, Malindo, Garuda, Mas, atau pusat-pusat seumpamanya. Pada waktu kita check-in, siapa yang menunggu? Saat ketika kita masuk pesawat, siapa yang menunggu? Saat ketika dilayan dengan makanan, siapa yang menunggu? Dan dilayan oleh siapa? Alhamdulillah, saya dilayan oleh salah seorang pramugari pakai niqab. Pakai buddha, maksudnya cuma kelihatan dua biji mata saja. Itu mungkin aneh bin ajaib kalau berlaku yang semacam itu. Wallahu a'lam, saya rasa tidak akan mungkin terjadi yang seperti itu. Hah, itu pandangan. Masya Allah, tabarakallah. Yang saya maksud, menurut saya yang sekerdil kita tadi itu, yang kalau pada saat kita mencintai orang-orang saleh, Allah anugerahkan kemuliaan kepadanya, akan bersama mereka nanti pada hari kiamat. Fama balukum, bagaimana kalau sebaliknya? Bukan kita yang kotor, yang mencintai manusia-manusia yang bersih. Tapi justru orang-orang yang bersih, yang mencintai dan juga yang menyayangin kita. Oh, luar biasa. Apalagi kalau yang menyayangin kita, itu adalah Sayyiduna Rasulullah SAW. Upayakan, santri, aminnya bagus. Kadang-kadang timbul tenggelam, padaku ditargif, aminnya bagus. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Belum lagi, itu belum cukup. Kita aminkan bacaan Fatihah Imam yang kalau saat ketika Nabi kita hadir, Nabi kita akan tersenyum dan ceria dengan takmin daripada kita. Begitu saja untuk memotivasi diri yang malas ini. Ha, anggap baginda ada di samping. Anggap dengan baginda melihat memang Nabi kita mendapatkan berita segala-gala yang kita laksanakan sekarang ini. Nih pada hari yang mulia ini kita bersama TV Nabawi dan juga dengan penonton yang akan menonton kita nanti. Masya Allah, tabarakallah, Nabi kita tersenyum lebar, restu dan ridho dengan sedikit aktiviti kebaikan-kebaikan yang kita laksanakan. Bagaimana dengan insan yang kerdil ini mampu untuk menyeronokkan, menyenangkan, membahagiakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kapan? Saat ketika dengan kita membabitkan dan melibatkan diri kepada amalan-amalan sunnah. Mungkin dengan tahminnya, mungkin juga nanti kita tingkatkan bacaan sebelum qomat. Sebab itu sudah tidak ada. Anda boleh tanyakan. Kecuali kalau ditarim yang sebelum qomat. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sebanyak 10 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sebanyak 10 kali. Jadi semakin sedikit, semakin ketat. Orang-orang yang melaksanakannya semakin menjadi kebanggaan bagi Nabi. Kepada orang-orang yang melakukannya. Kenapa? Karena terlampau sedikit. Kalau seandainya. Nah, Andre, Indra, seandainya kawan-kawan yang ada yang punya jenggot, misalnya cuman ente sendirian saja yang punya jenggot, Masya Allah, Nabi kita liatin, kita seronok sekali. Kenapa? Ya Allah, ya Rahman Rahimin, yang walaupun jenggotnya cuma hanya 3 helai saja, tapi karena mahabbahnya kepada sunnahku, mahabbahnya kepadaku, sehingga dengan si santri tadi itu
tidak mempertimbangkan bagaimana nanti dengan dia, bagaimana nanti dengan mereka, bagaimana nanti dengan keluarga. Enggak urusan, yang penting aku dapat membahagiakan, menceriakan dan menyenangkan Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nanti nyaring, dibaca semuanya, jangan kita lewatkan, sebab itu tidak terlalu sulit. Mudah saja untuk kita mengamalkannya, misal juga seperti dengan perhiasan cincin. Untuk tibun nabawi, ada tibun nabawi, itu perobatan secara nabawi, ada tipi nabawi. Nah itu kan remang-remang tuh bunyinya, ada tibun nabawi, ada tipi nabawi. Ini cincin, cobalah kiai-kiai kita, ulama-ulama kita, akan lebih subati, akan lebih menyukai dalam berhias, menyolek dan mendandan diri dengan hal-hal pakaian, perhiasan yang disukai dan juga yang digemari oleh baginda Nabi. Sebab kita sebagai seorang alim, sebagai warasatul anbiya, kitalah yang paling pantas dan juga yang paling patut untuk memperlihatkan, untuk mengamalkan dan juga untuk melaksanakan warisan-warisan yang telah diwariskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala inna umara buyutillah hum ahlullah. Sesungguhnya orang-orang yang menghidupkan rumah-rumah Allah itu adalah sebagai kekasih-kekasih Allah jalla wa ala. Siapa yang tidak merasa bahagia kalau pada waktu kita menjadi kekasih kepada istri kita tercinta, atau juga menjadi kekasih kepada suaminya yang tercinta. Siapa yang tidak merasa bahagia kalau kita jadi anak yang dimanjakan oleh kedua ibu bapak kita? Siapa juga yang tidak bangga saat ketika dengan calon mertuanya sudah membanggakan calon menantunya daripada mahar zain. Masya Allah, tabarakallah. Tuh, seperti itu. Ini bukan lagi bapak mertua, bukan lagi ibu dan bapak, bukan lagi teman-teman di asrama. Tapi yang membanggakan kita itulah para orang-orang soleh. Lebih-lebih lagi kalau dengan baginda, dan yang paling istimewa, Anda menjadi orang-orang yang dikasihi
oleh Allah Jalla wa'ala. Jadi kita menghimbau kepada Ahbabana Fillah, kepada penonton, kepada penggemar TV Nabawi, di mana saja kalian berada, jangan sampai masjid terbiar kosong. Jangan sampai masjid tidak ada jamaahnya. Jangan sampai masjid tidak ada aktiviti dan kegiatan ibadahnya. Jangan sampai masjid tidak ada kegiatan pengajian, zikir, tasbih, dan tahmidnya. Jadi bagaimana dengan kita, kita menjadi unsur yang positif, yang kalau seandainya sebagaimana saya katakan tadi, kalau seandainya dengan baginda Rasulullah SAW datang berkunjung ke kampung kita, ternyata yang walaupun lampunya malap-malap, kapetnya udah Masya Allah tabarakallah udah loso, gak ada kapet, ada tikar, tikarnya pun juga sudah hitam, gelap, latat kata orang Banjar. Latat yang hitam betul, baunya pun Masya Allah tabarakallah, tapi ternyata penuh dengan jemaahnya. Kapet atau juga permadani atau hamba daripada mana yang dihamparkan di Masjid Kebun Jeruk. Tapi itu jadi kebanggaan Sayyiduna Rasulullah SAW. Cerita bangga membanggakan. Sedikit saya menyimpang daripada topik dan ini penutup untuk pengajian kita pada episode pada hari ini. Jadi dalam satu rangkaian cerita, katanya Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala bermimpi bertemu baginda Nabi dan juga Nabiullah Musa alaihi masalam. Maka suatu ketika dalam perbualan, dalam perbincangan, dalam mimpi tadi itu, maka dengan Nabiullah Musa alaihi salam bertanya kepada Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, yaitu tentang beliau, Mas Mok, sampean nama siapa? Siapa nama ente? Dalam satu bahasa hadis, ungkapan kata-kata mimpi daripada baginda Nabi, hal yujadu pi ummatika mislah? Apakah terdapat hal yujadu pi ummatika mislah? Apakah terdapat di kalangan umatmu orang yang seumpama dia? Siapa dia? Itu adalah Al-Imam Al-Ghazali. Itu dalam rangkaian mimpi diceritakan seperti itu. Nabi kita memperbanggakan Al-Imam Al-Ghazali kepada Nabiullah Musa alaihissalam. Bagaimana dengan dialognya? Jadi Nabiullah Musa bertanya kepada Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Jadi pertanyaan yang ditanyakan, siapa nama sampean? Siapa nasabnya kamu? Jadi kata Imam Ghazali, saya Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Syafa bin Syafa bin Syafa At-Tusi. Jadi kata Nabiullah Musa, saya cuma tanya nama kamu bukan nasabnya kamu. Cukup dengan jawabannya, saya Muhammad, selesai. Kok Muhammad bin Ahmad bin Ahmad bin Ali bin Syafa? Panjang lebar seperti itu. Jadi kata Nabiullah, kata Imam Ghazali kepada Nabiullah Musa alaihi salam, tapi juga dengan baginda pun saat ketika ditanya oleh Allah, Allah tanyakan itu cuma hanya satu pertanyaan saja, tapi jawabannya kenapa lebih daripada satu? Allah bertanya kepada Nabiullah Musa alaihissalam, wa ma tilka bi yaminika ya Musa, dan itu apa saja yang ada di tangan kananmu itu? Apa saja yang ada di tangan kanan Anda itu? Itu saja pertanyaannya. Tapi ternyata Nabiullah Musa jawabnya panjang. Qala hiya asaya, itu adalah tongkatku. Qala hiya asaya atawakka'u 'alaiha wa ahussu biha 'ala ghanami wa liya biha ma'aribu ukhra. Itu tongkat saya yang pertama. Dan yang kedua? Atawakka'u 'alaiha, untuk aku bernyendar saat ketika berjalan. Ahusyuk, dan juga untuk aku memburu kambing-kambingku, dan aku punya kegunaan dan juga keperluan-keperluan lainnya. Jadi kegunaan daripada tongkat itu macam-macam. Kenapa tidak dijawab sebagaimana yang ditanyakan oleh Allah Jalla wa'ala? Akhirnya Nabiullah Musa katanya diom pada saat ketika itu. Jadi tidak dapat komplain kepada Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah.